Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan informasi berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara dan isu-isu yang lagi tren di tengah masyarakat. Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Pemirsa, Ketua Yayasan Kanker Indonesia Cabang Tapanuli Utara, Satika Simamora, didampingi Kadis Lingkungan Hidup Heber Tambunan, serahkan bantuan Yayasan Healthy Planet Indonesia atau HAPI berkolaborasi dengan Huria Kristen Indonesia atau HKI. Pada acara sosialisasi kesehatan manusia, lingkungan pemeriksaan dan pembagian kacamata, kacamata baca bagi warga Desa Pagaran Lambung, Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Tampil sebagai narasumber Ketua TPPKK sekaligus Ketua Yayasan Kanker Indonesia Cabang Tapanuli Utara, Satika Simamora SMM, Kadep Diakonia HKI Pendeta Rahmayanti, Founder dan Direktur Yayasan Healthy Planet Indonesia atau HAPI, dan Dr. Gigi Hotlin Opus Sunggu. Sosialisasi yang digelar di Gedung Serbaguna Gereja HKI Pagaran Lambung itu diisi dengan pemaparan kesehatan manusia dan lingkungan, serta mengajak warga dalam upaya menjaga dan merawat lingkungan, khususnya hutan. Satika Simamora mengatakan, kenapa kacamata? Karena lewat pembagian kacamata, ada pesan yang ingin disampaikan. Dengan pembagian kacamata, pesan yang disampaikan agar masyarakat melihat lingkungan sehingga diharapkan kesadaran warga untuk tidak menebangi hutan secara sembarangan. Semakin peduli lingkungan, menjaga dan merawat hutan, ujar Satika. Tadi seperti yang saya sampaikan, ini adalah sebenarnya tidak ada kata terlambat. Pemerintah dan jajaran gereja dan semua yayasan yang memang sudah ada di bentuk harus bersama-sama buat supaya semua baik. Yang pasti tidak kata ada terlambat. Dan saya ulangi lagi, tidak ada kata terlambat. Dari sekarang kita harus melakukannya. Kita tidak tahu apa yang kurang kalau kita tidak bersama-sama melihat. Nah, di sini kita bisa saling koreksi, tetapi koreksi untuk membuat jadi yang positif. Yang pasti saya sebagai Ibu Ketua PKK, saya bangga. Dan kegiatan-kegiatan seperti ini adalah hal-hal yang kami tunggu, terutama ibu-ibu yang ada di Tapanuli Utara. Sementara itu, Kadep Diakonia HKI Pendeta Rahmayanti menyampaikan kantor pusat HKI dan jajaran gereja-gereja Lutheran World Foundation atau LWF punya komitmen merawat hutan dengan melakukan pendampingan kepada jemaat HKI. HKI selama ini melakukan pendampingan. Jadi gereja HKI ini, kantor pusat HKI selama ini melakukan pendampingan kepada ibu-ibu yang rentan, korban kekerasan rumah tangga. Jadi ada pendampingan ekonomi sama pendampingan pastoral. Dalam pendampingan ekonomi tersebut, kita selalu mempertimbangkan tentang lingkungan ini kan faktor utama kerusakannya selalu asal-asalnya ekonomi. Jadi kita mau mengatakan bahwa ekonomi pun bisa menjadi alasan bagi kita untuk memperbaiki lingkungan. Jadi kepada ibu-ibu kita mau melakukan yang sadar lingkungan. Hal ini juga bergema sampai ke luar negeri. Sehingga dari luar negeri melalui LWF, dan kita juga komunikasi, akhirnya kita mengajukan program Project Ekoteologi yang disetujui, didukung sampai selama 6 tahun ini. Dan kita juga memiliki konsultan, ada di sini ya, seperti saya Bukotri, dan juga ada Pemandu Sekota. Jadi dari situ kita terus mengatakan bahwa umat beragama itu haruslah menggunakan kepercayaannya, imannya memenuhi diri. Jadi umat percaya itu sebagai barisan terdepan dalam Dalam pada itu, Ketua Yayasan HAPI, Dr. Gigi Hotlin Opus Sunggu mengatakan, yayasan yang dipimpin bergerak dengan dilatar belakangi kecintaan dalam melestarikan hutan sebagai warisan dunia. Menggandeng berbagai elemen masyarakat diharapkan juga sasaran dan pendapat masyarakat agar HAPI bisa memberikan solusi bagi pelestarian hutan. Hutan Tapanuli Harimau Sumatera. Satwa ya? Iya, satwa. Dan satwa itu sebenarnya bukan satwa sendiri, tapi satwa itu adalah Tuhan menciptakan karena ada gunanya untuk kita. Kalau satwa hilang, akan terjadi gangguan ekosistem. Kalau gangguan ekosistem hilang, akan mengganggu kesehatan kita. Salah satu yang paling penting adalah seperti corona.
dilakukan karena gangguan penyakit yang muncul dari binatang ke manusia. Dan yang banyak juga masih Tapanuli ini masih ada orang yang makan harimau dan makan binatang liar seperti orangutan Tapanuli dan binatang lain seperti kelelawar. Dan kita datang dari konteks bukan hukum tapi dari kesehatan, ya, bahwa binatang liar itu bisa menjadi sumber penyakit kalau kita tidak merawat dan memperlakukan mereka dengan baik. Dan kan Tuhan menciptakan kan semuanya itu baik seperti di Kejadian, ya. Dan sekarang tidak semuanya tidak lagi baik. Makanya dalam konteks Batam Toru kita ingin merangkul gereja, karena sebenarnya yang paling khusus di Batam Toru ini 84% dari penelitian kita itu Kristen, ya, dan Kristen dan Lutheran 74%. Karena itu kita nggak usah membentuk institusi baru. Bagaimana kita kerjasama dengan institusi yang ada? Makanya kita merangkul gereja. Mungkin terakhir kali. Singkat itu kita sosialisasi dulu dan kita juga memberikan pelatihan sebenarnya nggak semua bibir. Kan tujuannya menyehatkan hutan yang rusak dan menyehatkan manusianya. Jadi mereka bisa memberikan bibit yang nanti akan kita tanam untuk merawat hutan. Jadi memang bayarnya full memang pakai bibit itu aja? Ada yang masih pakai uang, ada yang masih pakai, karena kan yang datang ke klinik kita tidak hanya di sisi kita hutan. Jadi ke depan ada rencana membuka di sini klinik gigi yang sedang kita jajaki, apakah masalah kesehatan di sini yang kita bisa berpartisipasi dengan pemerintah, dengan dinas kesehatan, dan kita melihat peluang dan apa sumber daya kita yang bisa meningkatkan kesehatan manusia di sini. Ya, jadi kita melakukan survei dan memang masyarakat mengakui masih ada legalisasi, masih ada pembukaan lahan karena tidak ada pilihan lain. Jadi itu yang kita lihat bahwa kalau kita merusak hutan kan bisa longsor, bisa juga banyak penyakit, bisa ada hama karena keseimbangan binatang sudah terganggu. Jadi ada dampak yang kuat antara kesehatan manusia dan lingkungan. Jadi kita mau melihat solusinya dan bersama masyarakat mencari solusinya. Dan dulunya menebang supaya mereka bisa merawat, bagaimana merubah mereka dari perusak menjadi merawat. Dari Kabupaten Tapanuli Utara, Tim Liputan Henry Manalisa TV mengabarkan.